Halo Sobatomania, masih dari dealer pusat Yamaha DDS di Ponegoro Denpasar. Ini adalah Yamaha NMAX 2020 warna biru dop. Ya, jadi warna dop ini yaitu diaplikasi di warna merah dan hitam serta biru ini. Sedangkan yang warna putih itu glossy atau mengkilat, sob. Jadi warna-warna yang lain sudah diupload sebelumnya. Silakan cek videonya. Sekarang ini spesial warna biru dopnya. Yang suka biru, mana suaranya? Tulis di kolom komentar ya. NMAX terbaru ini sudah menggunakan digital speedometer ya. Lampu depan belakang LED. Mesinnya sudah menggunakan SMG Smart Motor Generator, jadi starternya halus. Nanti kita coba starter, suaranya pasti beda ya. Mesin menggunakan VVA 1 silinder 155 cc. Sudah memiliki start stop system. Sudah ada ya charger ya, sudah ada hazardnya, terus shockbreaker belakang sudah tabung juga, dan harganya mulai 29,5 jutaan. Dan ini lubang tangki BBM-nya beda ya, dari yang lama itu di luar, ini sudah di dalam. Bagasinya juga lumayan. 12 yang lama ya. Sekedar diketahui, motor ini memiliki power 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Berat 130 kg dan tangkinya 7,1 liter ya. Memiliki panjang 1935 mm, lebar 740 mm, serta tinggi 1160 mm. So. Warna biru ini kelihatan kalem ya, tapi tidak sekalem warna hitam. Sekali lagi, yang suka warna biru, mana suaranya? Tulis di kolom komentar. Yuk kita dengerin suaranya. Suaranya halus, kita lihat lampu depannya. Mesinnya agak ke bawah ya, tidak seperti yang lama, sudah di sudut bagian atas. Lampunya juga kayak 4 buah lampu. Lampu bawahnya itu adalah lampu jauh ya. Kalau lampu utamanya itu keren sekali ya. Matanya kayak mata X-Mac atau mata kucing. Oh, mata kucing, mata elang ya. Nah, demikianlah Sobatomania, Yamaha NMAX 155 terbaru warna biru dop. Dan juga kita coba lampu depannya dan starter SMG-nya yang halus. Terima kasih atas waktunya. Yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa dukung dengan klik subscribe. Salam satu aspal.